datang ke kedai saya, Mbuzz. Nak makan apa? Ha, tak ada. Hari ini kita nak share the story. Okey, hari ini kita nak sembang sikit tentang kumpulan slam. Penyanyi dia, Abang Zamani. Alah, bukan sekejap denganmu. Siapalah tak kenal. Okey, Abang ada cerita lah. Dia ada express juga sekarang kan. Kita melalui pandemik. Okey, there's no shows, no events, guys. So, dia pun nak kreatif lah. Cari jalan yang lain. Macam mana tu lah? Oh, share sikit. Nita pun nak tahu. Di penghujung 2020, saya sempat ke sidang media untuk konsert slam sepatutnya pada Januari yang lepas. Tetapi tidak dapat dilaksanakan kerana keadaan pandemik kita kan. Ada ramai juga peminat-peminat yang kecewa. Yang dah beli tiket semua kan tak dapat nak tengok konsert slam. Dari segi penjualan tiket, Alhamdulillah. Tapi bila pihak Syiraz bagi tahu kata benda ni postpone, kita tak ada letakkan hope apa-apa lah. Sebab pandemik ni saya rasa memang akan berlarutan lebih lama lagi kan. Projek tu dia tak kata batal lagi. Dia cuma cakap postpone. Ada tak cadangan nak buat cara lain, virtual concert ke kan, so orang kat rumah boleh tengok konsert tu? Saya belum diberitahu apa-apa lagi lah oleh pihak slam. Kalau diorang ada plan untuk buat macam tu, saya pun rasa okey. Kita pun dah lama tak perform, dah setahun lebih. Macam rasa macam dah berkarat dah ni kan. Rasanya okey je. Kalau pihak Syiraz dan slam setuju, saya akan on je lah. Tak ada masalah. Okay guys, Mbuzz dah kena tutup kedai. Tapi tak apa, esok kita akan sentiasa berniaga jam 9 malam di TV 3 dengan cerita-cerita yang hangat, sensasi dan menarik. Okay guys, I'll see you guys tomorrow. Please stay safe. And Mbuzz sayangkan korang semua. Bye.